Mungkin ada lampu pas ganteng. Kita ada suara, no. Balik di mana suara nanyol, suara solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekeong akan membacakan sebuah nasihat Islami. Yang pertama, dunia adalah tempat persinggahan yang di dalamnya terdapat berbagai tipu daya yang bisa membuat kita lupa akan tujuan yang sesungguhnya. Yang kedua, orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembahagian takdir dari Allah dengan hati yang senang. Yang ketiga, hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, sebab doanya akan sampai langit yang tertinggi. Yang keempat, dalam penciptaan alam semesta, tiada yang lebih hebat dari yang sudah diciptakan. Dan yang kelima, dunia hanyalah sesaat, maka jadikanlah untuk lahan ketaatan. Dan yang terakhir, yang keenam, tiada keutamaan seperti jihad, dan tiada jihad seperti menantang hawa nafsu. Demikianlah 6 nasihat Islami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.